Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Gopin Hafiz, tentunya di Budaya Pisang dan Tanaman. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, menunjukkan kepada teman bahwa kebun pisang saya alhamdulillah sebenarnya sudah pada banyak berbuah, tapi sayang sekali ini kena badai, kena angin ya, kencang sekali, akhirnya rubuh semua. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita bisa matangkan ya, dan enak untuk kita makan. Ayo teman-teman, kita bisa lihat semua ya, berapa pohon yang tumbang ini karena kena angin badai yang luar biasa kencang. Padahal ini adalah hujan pertama ya, yang sangat lebat seperti ini teman-teman nih. Ini sudah lumayan cukup tua ya, dan ini tandanya pun sangat banyak sebenarnya, dan panjang ini, sayang sekali. Tapi mudah-mudahan nanti bisa matang ya, masih bisa dimatangkan, dan nantinya tentunya bisa manis hasilnya. Oke, di sana juga sama itu teman-teman, ini seperti ini nih, ini rubuh juga. Ini teman-teman ya, bisa lihat. Ini sama nih, ini sudah berbuah ya, dan rubuh juga nih teman-teman. Ini masih cukup muda sekali sebenarnya, yang ini malah ini masih lebih muda daripada yang tadi. Ini juga sama, sayang sekali, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita matangkan ya. Dan di sebelah sana pun masih sama ya, ini sama, berapa banyak sekali ini berapa pohon yang rubuh kena angin ya. Mohon maaf pada suara pesawat, mudah-mudahan nanti suaranya terdengar jelas ya. Ini teman-teman, ini rubuh tadi siang ini kena angin. Mudah-mudahan pisangnya nanti bisa kita matangkan, dan enak tentunya, masih enak ya. Dan apakah ini sudah tua atau belum? Ini sangat disayangkan teman-teman, ini masih muda sekali ya, masih sangat muda. Tapi mudah-mudahan nanti bisa matang. Ini karena angin ya, kena badai tadi siang, akibatnya seperti ini. Ini. Jadi sono juga sama teman-teman, tapi itu tidak rubuh alhamdulillah. Dan di sini sama ya, tidak rubuh alhamdulillah. Di sebelah sana pun masih bisa berdiri ya, alhamdulillah tidak roboh semua. Sangat disayangkan, ini belum tua sempurna tapi sudah rubuh kena angin. Mudah-mudahan nanti bisa dimatangkan ya, mungkin pakai karpet atau mungkin pakai apa. Mudah-mudahan dalam 2 hari nanti udah bisa matang. Oke teman-teman ya, kita lihat prosesnya ini. Sayang sekali rubuh ya teman-teman. Apakah punya teman-teman seperti ini nih, karena banyak angin atau dari siang? Padahal ini sebenarnya baru umur belum tua banget ya, sekitar 2 bulan lebihan itu ya, 2 bulan lebih, belum tua sempurna. Tapi sayang sekali ini, mudah-mudahan nanti tapi bisa matang ya. Itu teman-teman, yang di atas alhamdulillah masih bisa berdiri, ini tidak roboh. Dan sebelah sana juga masih jantung, ini alhamdulillah. Tuh, pada jantung semua teman-teman. Ya. Tuh, alhamdulillah. Ini adalah jenisnya, jenis pisang kepok ya teman-teman semua ya. Alhamdulillah banyak yang berbuah, tapi sayang sekali ini kena badai tadi siang, dan akhirnya seperti ini, rubuh semua. Yang ini belum berbuah teman-teman ya. 1-4 pohon ini yang rubuh. Tapi yang sudah berbuah 3 ini. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita matangkan ya. Wow. Berat amat tuh. Kumpulin. Ya,
teman-teman nih, ada tiga tanda nih yang rubuh tadi nih. Tapi sepertinya kayak seperti matang, tapi sebenarnya ini belum matang ya. Ini masih muda sebenarnya, tapi kelihatannya seperti matang kuning seperti ini nih. Ini adalah masih muda teman-teman. Dan ini satu lagi, satu tandan, dan ini yang paling tua nih. Kalau ini untuk bisa konsumsi, ini udah bagus ini untuk dikonsumsi dan diambil ya, buahnya tuh sudah bagus, udah cukup tua yang satu ini. Tapi yang dua itu kurang tua ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini rubuh, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita makan, kita masak ya. Daripada yang ono satu itu tidak berbuah tapi udah rubuh ya, saya sangat disayangkan. Oke teman-teman ya, jangan lupa yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman mendapatkan video menarik dan terupdate ya. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.